اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أويت التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والتذكير والتذكر. والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

Lanjutkan Ta'alim ta kisatu kalimillahi sayyidina Musa ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salati wassalam. Arin ketika Firaun sudah diperlihatkan tanda-tanda mukjizat, Firaun menyangka itu adalah sihir. Ketika Nabi Musa alaihi salam itu memperlihatkan mukjizat tongkat dilempar jadi ular besar. Kemudian setelah jadi ular besar, Fir'aun ketakutan sampai saking takutnya, tapi Fir'aun masih sombong, apa ada selain itu, ular yang besar sampai sampai ketika Ketika di depannya Nabi Musa itu ular dipegang jadi tongkat lagi, mulutnya dipegang itu jadi tongkat lagi, mulutnya ular itu. Kemudian dikeluarkan tangan, dimasukkan ke dalam jubah tangannya Nabi Musa, kemudian dikeluarkan berubah jadi tangan yang ada nur, yang putih, yang cemerlang, yang indah. Fir'aun malah menyangka itu sihir. Akan tak datangkan tukang sihir, tukang sihir buat mengalahkan sihirmu ya Musa. <tuh> malah Nabi Musa disangka yang tidak kau mau mengeluarkan kami dari tanah Mesir, kemudian menjadi penguasa Mesir, mengalahkan saya, malah dikira yang tidak-tidak. Akhirnya, Fir'aun menantang Nabi Musa. Menantang, kasih saya tempo wahyu Musa untuk me mengumpulkan cara buat mengalahkan kau Nabi Musa waktu itu menjawab saya tidak diperintah sama Allah buat ngasih tempo sama kau saya diperintah sama Allah buat menunjukkan tanda kekuasaannya sampai kau tunduk ya Firaun akhirnya Allah Taala memberikan wahyu kasih saja tempo wahyu Musa ke Firaun biarkan dia yang menentukan sampai kapan. Nah, hanya diberikan tempo. Kemudian Fir'aun minta waktu 40 hari. Kemudian di tempat yang semua orang bisa kumpul, bisa lihat. Nah, hanya ditentukan tempat yang sangat luas. Nah, waktu itu di Iskandaria, di Mesir, atau Alexandria kalau sekarang. Itu dipilih tempat yang sangat luas, semua orang sekira bisa kumpul, tukang sihir yang banyak mau diundang semua sekira bisa ada kumpul, dan orang yang nonton bisa lihat semua. Kebetulan ketika itu 40 hari kemudian adalah tepat tahun barunya bangsa Mesir. Wah ini hari rayanya itu dah cocok dah Malah Nabi Musa itu punya kepinginan, nah saatnya ini menunjukkan bukti ke semua orang, biar rame yang lihat. Akhirnya ketika ditentukan hari, 40 hari lagi, Nabi Musa yang menentukan jamnya. wa Pertemuan kita adalah hari zinah, hari rayamu dan kita akan ketemu di jam waktu duha, yaitu waktu yang terang benderang, tidak malam hari yang gelap gulita. Akhirnya para tukang sihir ketika itu sudah curiga, ini bukan tukang sihir ini Musa sama Harun. Tidak ada tukang sihir kok malah di waktu duha menunjukkan sihir itu tidak ada. Semua tukang sihir itu nunggu malam hari, itu sihir yang paling kuat itu ketika malam. Ini malah minta waktu zuha, Ini jangan-jangan bukan tukang sihir ini. akhirnya wakilah tukang sihir itu penasaran sama Nabi Musa alaihissalam. Sebelum pertandingan apa sekti-sektinan ya, ada sebagian sesepuh tukang sihir ini sudah curiga, itu bukan tukang sihir mungkin. Akhirnya kepingin ketemu sama Nabi Musa sebelum zinah, sebelum hari raya itu. Akhirnya sesepuhnya tukang sihir ini kepingin lihat Nabi Musa, tapi waktu tidur. Tunjukkan yang mana Musa, tapi kau ketika menunjukkan ketika dia sedang tidur, hanya ditunjukkan sama orang yang di yang disuruh ya menunjukkan itu yang namanya Musa. Dan ketika itu Nabi Musa sedang tidur. Ketika sedang tidur tongkatnya ini jaga. Tongkatnya Nabi Musa ini njaga. Masalah, jaga. Masalah kayak CCTV. Dijaga. Itu tukang sihir ini langsung ngerti ini bukan tukang sihir ini. Orang tukang sihir kalau tidur sihirnya batal. Sihirnya mati ketika dia sedang tidur tidak melaku sihir lah ini ini tidur malah tongkatin jaga ini bukan tukang sihir ada satu tukang sihir yang sudah sudah curiga ini tidak ada tukang sihir model gini walhasil ketika yawmuzi nah ketika ketika hari pertandingan itu di tempat yang ditentukan tempatnya sangat luas semua orang yang kumpul ini sampai Wakila, tukang sihirnya saja. Ada beberapa versi pendapat. Pendapat yang paling minim menyebutkan tukang sihir yang ketika itu dikumpulkan firaun, ada 72 tukang sihir. Itu pendapat. Wakila, ribuan, ada yang mengatakan 12,000 tukang sihir, ada yang mengatakan. Dua, ada yang mengatakan dua belas ribu tukang sihir, ada yang mengatakan delapan puluh ribu tukang sihir, tukang sihirnya ini. Apalagi yang nonton. Berapa itu? Masya Allah. Disuruh datang sama feron semua itu. Akhirnya, ketika tukang sihir sudah datang, tukang sihirnya datang itu apa, ngumpul. Datangnya bareng-bareng, biar tambah kelihatan gagah hanya tukang sihir ketika itu masih sopan santun sama Nabi Musa. Ketika itu tukang sihir ketika sudah datang ngomong sama Firaun. Yo sihir ketika datang ngomong sama Firaun, a inna lana la ajran in kunna nahnu Wahai Firaun, apakah kami dapat upah kalau kami menang melawan Musa? Qala aqul na'am wa innakum idallaminal muqarrabin. Ya kalian akan tak kasih upah dan kalian akan jadi orang yang didekatkan sama saya. Kebanggaan itu mau dekat sama Firaun. <tuh> mesti bisa. <tuh> bisa dimuliaki di Mesir kalau dekat sama Fir'aun. Akhirnya ketika ketika sudah di depannya Nabi Musa, ini para tukang sihir ini menaruh adab sama Nabi Musa. Yaitu tukang sihir ini mangga ke Nabi Musa. Kalau ya Musa imma antulqiyya wa imma wa imma annakuna awwala man alqa. Wahai Musa, mau kau yang duluan yang melempar tongkatmu atau kami yang duluan Nabi Musa menjawab kalabal alku Nabi Musa menjawab kalian silahkan duluan mereka wakilah para ulama mengatakan sopannya mereka ke Nabi Musa ketika mangga ke mau kau duluan apa kami duluan itu sopan itu adab itu adabnya tukang sihir ke Nabi Musa itulah yang menyebabkan Allah ngasih hidayah akhirnya ke tukang-tukang sihir. Mulanya mahal hidayah itu. Apalagi kalau sama orang yang ahlul khair, orang saleh, apalagi Nabi. Ada apa dah, wah mesti ada barokah ya. Tapi hati-hati ya -hati, Allah ketemu orang orang soleh apalagi Nabi kok tidak ada adab, na'udzubillah min dalik, ya kualat, ya Fir'aun. Akhirnya ketika sudah dipersilakan sama Nabi Musa, tukang sihir itu mulai melemparkan tali-talinya sama tongkat-tongkatnya. Wakilah ribuan tukang sihir itu semuanya bawa tongkat sama tali. Tongkatnya itu enggak cuma tongkat yang dibuat jalan, tongkat dari kayu yang gede-gede sama apa tali tampar tampar ki boso jawa tali tali yang dililit-lilit ke sampai besar tali ini dibawa panjang dililit ke besar semua orang tukang sihir ketika itu membawa tali yang besar sama tongkat yang besar dan jumlahnya wakilah 12 ribu, wakilnya banyak ribuan tukang sihir. Akhirnya ketika mereka mulai melemparkan tali sama tongkatnya, Nabi Musa sempat menasehati tukang sihir itu. Nabi Musa berkata, فَلَمَّا أَلْقَوْكَ Musa ma بِهِ السَّحْرَ إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا maka ketika tukang sihir itu melemparkan tongkat sama tali-talinya buahnya itu ditlemparki ke tengah-tengahnya itu ribuan mengangkat sama tali. Nabi Musa sempat menasehati. Kala Musa, Musa berkata ke tukang sihir itu, Majidum bihi inna Allah Apa yang kalian datangkan yang berupa sihir itu, sesungguhnya Allah akan membatalkan itu semua. Tidak ada yang berguna, Inna Allah la yuslihu mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak akan memperbaiki amalannya orang yang berbuat kerusakan. Akhirnya, wa yuhikullahu Allahul haqqa bi kalimatih. Dan Allah menampilkan yang hak dengan kalimat-kalimatnya. Dengan ayat-ayatnya. Walau karihal mujrimun. Meskipun orang-orang jahat itu benci tetap yang tampil adalah kebenaran dari Allah. Itu nasihat Nabi Musa ke tukang sihir. Wakilah ayat ini, ayat ini. Ayat surah Yunus. Surah Yunus. Surah Yunus ayat 81 sampai 82. wakilah kalau dibacakan ke orang yang kena sihir ini bisa jadi syifa jadi obat. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi as inna Allah sayubtiluhu inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin wa yuhqiqu Allahul haqqo walau karihal mujrimun. Ini kalau dibacakan ke orang yang kena sihir jadi obat, nah, ada orang kena pelet, wah nyebut mas, mas, baca ke ini deh, mas salam, baca ke ini deh, insyaallah diulang-ulang bacaan-bacaan itu bisa melepaskan sihir dari orang yang kena sihir. Dalam ayat yang lainnya, ketika tukang sihir itu mulai melempar. Ketika tukang sihir-sihir itu melemparkan tongkat sama talinya, dilempar ke semua, Wah, ribuan tongkat, ribuan kayu, ribuan tali, besar-besar dilempar ke. Saharu a'yunan nas. Mereka itu menyihir penglihatannya orang-orang. Yang pertama kali mereka jambi-jambi buat mantra-mantra sihir itu ke matanya Fir'aun sama matanya Nabi Musa. Biar Nabi Musa itu yang pertama kali takut, biar Fir'aun yang pertama kali percaya, akhirnya senang. Dikiranya menyenangkan Fir'aun itu bisa dapat hadiah nanti. Baru setelah matanya Musa, matanya Nabi Musa sama matanya Firaun di jambi baru matanya orang-orang yang lihat halayak ramai di jambi semuanya itu kena kena pengaruh. Nah, Maksudnya Masuk Nabi kok bisa kena pengaruh sihir? Lo Nabi itu juga manusia. Al-A'radul Basariyah. <tuh> Rasulullah s.a.w. juga pernah disihir sama Labid, orang Yahudi. Sampai se se jadi sebab nuzulnya surah Al-Falaq sama surah An-Nas. Itu Nabi ketika disihir, Nabi merasakan pengaruh sihir. Akhirnya ketika diturun ke surah Al-Falaq sama An-Nas, itu lepas sihir. Karena termasuk ruqyah buat menyembuhkan sihir itu surah Falaq sama surah An-Nas. Justru malah itu jadi mukjizatnya Al-Quran. Nabi Musa juga pernah kena pengaruh sihir tukang sihir. Saharu a'yunan nas. Tukang sihir ini menyihir penglihatannya orang-orang termasuk Nabi Musa sama Fir'aun juga. Dan mereka menakut-nakuti mereka. Penglihatannya dibuat seolah-olah itu yang dilempar jadi ular semua bisa bisihrin Dan mereka mendatangkan seher yang banyak. Sampai-sampai wakilah tempat yang padang luas itu, tempat kumpulnya orang-orang itu saking penuh sama tali-tali, sama kayu-kayu, tongkat-tongkatnya tukang sihir, saking banyak ya. Itu orang-orang melihat seakan-akan lembah penuh ular, penuh ular semua, sampai orang-orang jadi takut. Pikirannya ular betulan, padahal itu tali sama kayu yang disihir itu. Penglihatannya orang-orang, dikiranya ular yang bisa gerak-gerak. <tuh> ketika sudah dilempar orang-orang ketakutan itu Allah Ta'ala memberi wahyu ke Nabi Musa dan kami beri wahyu kepada Musa lemparkan tongkatmu tiba-tiba ularnya itu tiba-tiba tongkatnya Nabi Musa ketika dilempar jadi ular menelan semua tali-tali sama tongkat-tongkat kayu-kayu itu telan semua Wakilah itu tongkat yang dilempar Nabi Musa alaihi salam itu ketika dilempar langsung berubah jadi ular besar itu Masya Allah. Nemen besar tapi dengan kecepatan apa lincah seakan-akan ular kecil lincah. Padahal ukurannya besar nemen. Warnanya kuning, ada cangae, apa cabangnya, jadi jadi taringe jadi mulu apa kesi tepor. Itu menelan satu persatu semua tongkat-tongkat sama tali-talinya orang-orang sihir itu. Ketika dalam surah

Nabi Musa ketika memerintahkan tukang sihir melemparkan sihir, fa idha wa il maka tiba-tiba tali-talinya orang-orang sihir itu, tukang-tukang sihir dan tongkat-tongkatnya tukang sihir itu dihayalkan ke Nabi Musa karena sihirnya orang-orang itu, tukang-tukang sihir aneh seakan-akan jadi ular yang bisa berjalan. Fa fi nafsihi Musa. Maka Nabi Musa merasakan ketakutan. Takutan. Takut kenapa? Masa Nabi Musa takut kena sihir? Bukan takut karena sihir, tapi takut kalau orang-orang itu nanti menyangka bahwa sihir itu bisa menandingi karena mirip sama mukjizatnya Nabi Musa takut kalau sihirnya itu membuat samar mukjizat Nabi Musa. Bukan takut ketakutannya Nabi Musa. Nabi Musa sudah sudah dijamin sama Allah biayatina antuma al wa ma al -ghalibun. Kalian pasti menang. Sudah sudah mantap Nabi Musa, Tidak takut. Mesti menang ya kok. Jamin sama Allah. Ketika itu Nabi Musa takut kalau kalau itu akan bisa membuat samar mukjizate soalnya mirip kok jadi ular, mirip sama tongkatku yang jadi ular. Ketika takut itu samar ke orang-orang, Allah taala memberikan wahyu, "Qulna la takhaf innaka antal a'la." Wahyu, Allah taala memberikan wahyu, kami berkata kepada Musa, "La takhaf, jangan takut ya Musa. Inna antal a'la sesungguhnya kau yang lebih unggul. Wa alqima fi yaminik alqaf ma dan lemparkan tongkat yang ada di tangan kanan wahai Musa. Nabi Musa ketika itu berdua sama Nabi Harun. Berdua menghadapi tukang sihir ribuan. Itu Nabi Musa bersandar di, di tongkatnya terus melihat itu Ketika diperintahkan pelemparkan yang di tangan kananmu ya Musa, dilempar aja dah. Talqaf ma tiba-tiba jadi ular besar menelan semua yang mereka perbuat, yaitu tali-talinya sama tongkatnya tukang sihir itu semua. Inna ma sona'u kaidu sahirin wa la yuflihus sahiru Sesungguhnya yang mereka perbuat adalah tipu daya tukang sihir dan tukang sihir tidak akan beruntung dari arah manapun dia datang. Masya Allah. Ini dalil orang itu mempelajari sihir untuk mensihir bukan malah untung yang didapat mesti malah apes. Ya, anak pembelajar sihir yang tujuannya buat menyihir terus dia itu jadi orang yang terhormat beruntung enak dinas tidak ada tukang sihir yang beruntung dimanapun dia datang tidak akan beruntung hati, -hati ya ya, nah, jangan peduli kalau itu kalimat bahasa Arab bahkan ayat Quran sekalipun ya kalau itu minta bantuannya sama setan sihir tetap sihir meskipun itu baca ayat-ayat Quran, muniati itu sihir, yang membantu itu bukan malaikat tapi setan. Ini mahabbah kok, mahabbah ki bahasa Arab, artinya pelet, podo mahabbah ki yo sihir. Mahabbah terus gak sihir, no. pelet sihir. Mahabbah ki yo pelet. Nah, gitu. Hati-hati ya. Ya, tapi kok ada ijazah, ijazah mahabbah itu gimana? Yang ijazah itu juga orang-orang ya, ya orang alim atau orang saleh itu ijazah mahabbah itu gunanya buat dipakaikan ke perempuan yang senang sama laki-laki yang kafir. Nah, itu. Atau perempuan baik-baik yang senang sama laki-laki fasik. Nah itu. Itu akhirnya baca indah biar senang sama santri. Nah itu. Nah gitu. Ada santri apa? Santriwati ngaji, genah senang sama sama artis model jatuh cinta. Dilamar santri, moh saya maunya sama fulan." Pel bukan pelet apa? Mahabbah dah biar senang sama yang sekufu, ya gitu. menyelamatkan. Oh senang santri kok senang sama artis, oh tidak kufu. Atau muslimah, mukminah senang sama orang kafir, singke, orang sunat, yes, mahabah biar senang sama santri, ya gitu. itu akhafud dhororen. Akhafud Doror, ada dua dharar ya. yang ringan deh daripada nikah sama yang yang kafir atau yang fasik. Nah, itu fungsinya bukan buat santri melet santriwati oh, haram saya genah ngaji di, di mahabbah ya haram itu sihir itu tidak oh, boleh hati, -hati. إنما إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا tiba-tiba ketika tukang sihir itu melihat tongkatnya Nabi Musa itu besar itu menelan semua tali-tali ini, tongkat-tongkat itu ditelan satu-satu, semua ditelan, padahal itu ya Allah, wakilah itu lebarnya tempat yang dibuat pertandingan itu satu mil lebar satu mil panjang biar tukang sihir itu bisa tampil semua sekolah alam satu mil zaman zaman dulu itu sama dengan satu mil zaman sekarang wallah alam tapi kalimat mil sudah ada di zaman dulu entah ukurannya sama apa enggak, lah itu wallah alam. Cuma panjangnya satu mil, lebarnya satu mil, ini jangan ada yang dibuat orang penonton. Ini khusus tempatnya para tukang sihir sama Nabi Musa sama Nabi Harun. Ribuan orang versus dua orang. Itu semua lembah itu penuh ular. Orang nyangka ular padahal tali sama sama tongkat-tongkat itu dibersihkan sama ular yang dari tongkat Nabi Musa alaihi salam semua ditelan dengan gesit sampai setelah bersih itu tukang sihir itu tidak melihat sisa-sisa kayu-kayu sama tali-tali ini tukang sihir tambah bingung ini tidak sihir ini kalau sihir talinya mentok akan kelihatan tali kayunya mentok akan kelihatan kalau itu kayu lagi Nah ini hilang beneran, ditelan beneran. Nah memang itu ular beneran. Tongkatnya Nabi Musa jadi ular, ular beneran. Ini mukjizat ini. Ini enggak sihir ini. Akhirnya ketika itu ularnya menyapu bersih. Wah semua dimakan, ditelan. Setelah bersih semua tali-tali yang ditelan itu, tongkat-tongkat itu, Ular bergerak menuju mendekat ke orang-orang yang nonton. Akhirnya orang yang nonton ini lihat tambah dekat, tambah mantap. Ini ular betul lari. Wah geger. Sampai ketika itu desel-deselan ketakutan sampai wakilah yang mati penonton ini ribuan mati. Karena desel-deselan keinjek injak semua lari nyelamat ke. Walhasil ketika itu peristiwa ini yaumuz zinah Ketika peristiwa al-Zinah, hari raya yang dibuat pertandingan Nabi Musa Alaihissalam dengan tukang seher, ini peristiwa agung sampai yang meninggal itu ribuan, pemandangan yang mengerikan, mokjizat yang nyata, orang-orang ketika sudah ketakutan itu sampai ada yang terinjek-injek, ada yang mati ribuan itu, ularnya itu Nabi Musa Alaihissalam kepingin megang itu ular, biar orang-orang tidak... -orang tidak geger geger lagi, biar orang-orang itu tidak ketakutan lagi. Nabi Musa kepingin megang, ulannya langsung mendekati Nabi Musa. Ketika di depannya Nabi Musa itu mangap, tak dipegang sama Nabi Musa tengah-tengah mulutnya jadi tongkat lagi. Orang-orang lihat, ini bukan sihir ini. Mantap mereka. Tiba-tiba langsung Terlemparlah para tukang sihir itu, sujud semua. Faulqiyah dilemparkan, seakan-akan mereka itu sujudnya itu cepat. Langsung sujud, seakan-akan terlempar ke bawah. Faulqiyah saharatu sujudah. Maka tiba-tiba semua tukang sihir langsung sujud. Kalau aman nabi Rabbi Haruna wa Musa. Para tukang sihir itu berkata, kami iman sama Tuhannya Harun dan Musa. Dalam ayat yang lain, ketika tukang sihir itu menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, tukang sihir itu langsung beriman, langsung sujud sambil mengatakan qalu amanna bi Rabbil alamin kami iman sama Tuhan semesta alam sambil sujud tukang sihir semua tukang sihir serempak Fir'aun ketika itu tanya kalian iman sama Tuhan semesta alam maksud kalian saya kan Fir'aun yang mengira itu masih menyembah Fir'aun dijawab sama tukang sihir Rabbi Musa wa Harun bukan kau ya Fir'aun Rabbul Alamin ini adalah Rabbi Musa wa Harun Tuhannya Musa dan Tuhannya كتيكاسو تاسيح كتيكاسو تايمان مركا تيلي هاد فرعون ما قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم الصح فرعون ما Berkata ke tukang sihir, apa kalian iman sama Musa sebelum tak izinkan buat kalian? mengiman iman kok nunggu izinnya Fir'aun. Innahu lakabirukum alladhi allamakum as Fir'aun menuduh. Sesungguhnya Musa adalah pemimpin kalian yang mengajari kalian sihir, ya kan? Ini skenario kalian. Dikira tukang sihir ini yang ribuan ini membuat skenario dengan Nabi Musa atau duhanya Firaun. Akhirnya Firaun mulai ngancam-ngancam deh. Falaqattu an aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judhu'in naql. Maka sungguh betul-betul kalian akan tak potong tangan dan kaki kalian secara bersilang. Kalau yang dipotong tangan kanan, kaki yang dipotong kaki kiri. Kalau yang dipotong tangan kiri, kaki yang dipotong kaki kanan. Silang. Paham? Tangan kanan kalau dipotong, kaki yang dipotong kaki kiri. Kalau yang dipotong tangan kiri, kaki yang dipotong kaki kanan. Paham ya? Walau salibannakum fi judu'in nakhl. Kemudian dalam ayat yang lain, summa la Kemudian kalian akan saya salib di pelepah korma di atas kayu korma. Kalian paham disalib? Ini disalib. Tapi sebelum disalib tangannya dipotong satu, kakinya dipotong satu. Gimana nyali? Eh? <laughs> Ada seorang ulama yang memikirkan ayat ini bodone Firaun kelihatan. Orang di orang disal, di disilang, motong tangan sama kakinya disilang kok disalib. Gimana caranya nyalib? Ada yang mengatakan saking bodone Firaun. Tapi walhasil ketika itu diancamlah Firaun kalau ngancam, wah ndak terima kecuali harus dilaksanakan betul. Dan kalian akan betul-betul tahu mana di antara kita yang lebih pedih siksaannya dan yang lebih yang lebih langgeng siksaannya. Diancam kayak gitu. Lelatu tukang sihir ini ketika diancam ini bukannya takut. Imannya ini langsung kuat. Wakilah ketika tukang sihir tukang sihir ini langsung sujud sambil mengatakan aman tu Rabbil alamin rabbi Musa wa Harun kami iman dengan Tuhan semesta alam Tuhannya Musa dan Harun mereka sujud mereka tidak mengangkat kepalanya dari sujud kecuali sudah dikasih lihat sama Allah tempatnya di surga kalau mereka tetap iman sampai mati sudah dikasih lihat sama Allah istana-istana itu tempatmu di surga. Syaratnya kau iman seperti ini sampai saat mati nih. Jangan kembali kufur. Akhirnya diancam Fir'aun, tak ancam kalian, tak potong, tak hukum, tak siksa. Mereka jawab, ja minal Kami tidak akan mengutamakan kau ya Fir'aun. Kami tidak akan memilih kau ya Fir'aun. Mengalahkan apa yang datang kepada kami berupa bukti yang nyata. Sambil mereka melihat tempatnya di sorga. Syaratnya iman kayak gini terus sampai saat mati ini. Meskipun disiksa. Kami tidak akan mengutamakan kau mengalahkan apa yang datang kepada kami berupa bukti yang nyata. Demi Allah yang menciptakan kami. Fakulti mah anggota maka putuskanlah apa yang kau kepingin putuskan, fonislah apa yang kepingin kau fonis. Inna ma taqulihadi hilhayatat dunya, karena kau hanya bisa membuat fonis di kehidupan dunia ini saja. Inna amanna bi rabbina liyawfir lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairu wa abqa Sesungguhnya kami iman sama Tuhan kami. Kami ingin Tuhan kami mengampuni kesalahan-kesalahan kami, mengampuni apa yang kau paksakan buat kami yaitu belajar sihir. Jadi Fir'aun itu mendatangkan tukang sihir, tukang sihir buahnya enemen itu, itu juga hasil biasiswane, ya, biasiswane Fir'aun. Tapi ada biasiswa tenanan, paksaan. Harus ada yang belajar sihir buat keuntungannya Fir'aun. Jadi kerajaan Fir'aun ini magicnya kuat. Punya pasukan ya kuat, punya magic ya kuat itu kerajaan Fir'aun ada yang mau merangi Fir'aun dengan senjata Fir'aun punya pasukan ada yang mau merangi dengan santet Fir'aun punya tukang sihir uh mantep tapi ya tetap kalah sama mau itu diancam kayak gitu itu ndak takut malah mantep-mantep imannya tukang sihir sampai ulama ada yang mengatakan ya tukang sihirnya Fir'aun itu paginya tukang sihir sorenya syuhada mereka itu Pak, imannya sampai mantep kayak gitu ya soalnya mereka ketika sujud sama Allah setelah melihat mukjizat yang dibawa Nabi Musa mereka itu nggak mengangkat kepala dari sujud kecuali Allah Ta'ala melihat ke tempatnya di surga kalau mereka tetap iman kayak gini sampai saat mati ini mereka. Eh, mereka ya dipelihat ke surga ya ancam-ancam dah kita tidak akan mengutamakan kau. Kita sudah iman sama apa yang didatangkan Allah bukti yang nyata. Enak buatan. Tukang sihir itu imannya kuat di dilihat ke Allah. Surga orang mukmin umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi juga dikasih yang sama. Kapan? Tidak ya pernah tambah atau dilihat ke surga? Tidak eh? ya pernah berarti ngitung-ngitung waktu loh istighfar sengaka. Harap mati. Loh orang mukmin ketika mau mati itu dikasih lihat sama Allah tempatnya di surga. Akhirnya meninggalnya itu بشارة بشارة ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تدنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بِالْجَنَّةِ التي كنتم توعدون {سوسغونيا الله Tu kemudian mereka imannya itu istiqomah, istiqomah itu bukan tiga tahun, istiqomah bukan empat puluh tahun, istiqomah itu sakmatine itu istiqomah sampai meninggal terus ya itu istiqomah. Meskipun misal ada orang masuk Islam baru sehari terus meninggal ya istiqomah, istiqomah sehari. Yang yang penting sampai meninggal tetap dalam amal soleh. Atau ada orang 80 tahun iman tapi ketika akhir hayat dia murtad na'udzubillah min kemudian batani murtad mati. Ya ndak istiqomah meskipun imannya selama 80 tahun mau ndak sampai meninggal. Istiqomah itu sampai meninggal. Kok masih melazimi amal sholat, itu istiqomah. Innal qalu rabbunallahu orang yang beriman kemudian istiqomah sampai meninggali iman. Wong iman itu ya bukan iman, iman saya iman KTPKU, aku iman, la ilaha illallah iman. Iman itu orang yang ada amalnya, tidak cuma hati. nek misal ditanya, jenengan iman tah buatan jawabnya, iman. Huh? Senengan kalau ditanya iman tah boten jawab insyaallah. Hah? Eh? Oh iman, insyaallah hadeh. Hah? Jawab iman jenengan ya. Iman tah Iman. Orang iman itu ya. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah hatinya itu langsung takut. Dengan iman? Aduh. Kafir no dek, ka, gak iman. Pilihannya iman, nek ndak itu kafir. Iman tah mboten. Ini Quran yang, yang Allah Ta'ala yang jawab. Innamal mu'minun alladhina idha dhukirallahu jilat sekolobohom. Innamal ini adatul hasr wal qasr. Orang mukmin itu hanya orang-orang yang ketika disebut nama Allah wajilat hatinya takut Allah orang dengan mukmin itu baru satu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana dan ketika dibacakan ayat-ayatnya Allah tambah imannya setiap ayat dibaca tambah iman. Setiap ayat baca tambah iman. Lanjengan kita hatam berapa kali? Kini, ya. wala Wa Rabbihum dan kepada Tuhannya saja mereka itu tawakal. Nah kita tawakali sama Allah toh apa sama lainnya juga? Wah, pikirirasa deh, bui mengira karuan dompet keri, wah kiamat suhuro. Wa ala rabbihim ya Paham ya? Mau minta buatan. Saya mau minta cium tangan Masyaallah Masya Allah itu, wajirat kulubuhum. Hah? Makanya kalau ditanya kayak gitu ya, tak warai jawabannya. Kalau jenengan ditanya jenengan mukmin apa ndak? Jenengan jawab, saya mukmin. Nisbate hadis al imanu antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nisbate hadis ini, alhamdulillah saya mukmin. Tapi kalau mukmin nisbate qauluhu ta'ala Innamal mu'minun Itu saya belum. Berarti kafir? Enggak. Saya mu'min. Ini seperti hadis iman kepada rukun iman. Alhamdulillah saya mu'min. Tapi kalau nisbati qauluhu ta'ala orang mukmin adalah yang ketika disebut nama Allah langsung takut hatinya khusyuk itu saya memang belum. Soalnya itu adalah orang yang mukmin kamilul iman orang yang imannya sempurna soalnya iman ada cabang cabangnya ada tujuh puluh sekian cabang nah itu Lalu nah, orang yang berkata wabun Allah kami Tuhan kami adalah Allah artinya orang mukmin fumastakamu kemudian mereka istiqomah sampai meninggal mukmin artinya mukmin ini bukan cuma iman tapi amal soleh idza tuliyat alaihim ayatuhu imanan wa ala rabbihim Tha, sampai mati ketika mereka mati sebelumnya meninggal tatanazzalu alaihimul malaikatu turun kepada mereka malaikat-malaikat bukan malaikat maut malaikat maut belum datang yang dului malaikat-malaikat yang selainnya malaikat maut Malaikat ini berkata, jangan takut, jangan sedih, gembira dengan surga yang kau sudah dijanjikan. Sambil ditunjukkan tempatnya di surga. Itu orang mukmin itu umat Nabi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mirip seperti saharatu Firaun ketika iman sama Nabi Musa diancam sama Firaun tidak takut dah sudah lihat surga kok milih surga dan orang mukmin sebelum meninggal itu dilihat ke semua dan itu berlaku semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وأبشروا بالجنة التي Akhirnya setelah itu mereka diperlihatkan tempatnya di surga, setelah itu malaikat maut baru datang. Akhirnya mereka ketika dicabut nyawanya, mereka itu Ridha sama Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan marziyah Kembalilah ke Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Mereka ridho. Nah, itu. Alhasil tukang sihir diancam sama Fir'aun, tidak takut. Mereka sudah dilihat ke surga, mereka milih iman sama Allah, sama Nabi Musa, sama Nabi Harun, tidak peduli. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa Sesungguhnya siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berbuat jahat yakni kufur datang dalam keadaan jahat yakni mati dalam keadaan kufur fa inna lahu jahannam, maka sesungguhnya buat dia jahannam. Nauzubillah min dzalik la yamut fiha wa la yahya di dalam jahanam ndak da hidup ndak mati ndak hidup yang bisa menerima manfaatnya hidup ndak mati yang bisa istirahat dari merasakan sakit famayyatihi mu'minan qad 'amila sadihat dan siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan mukmin yakni mati dalam keadaan mukmin Maka, dia sudah amal yang saleh itu baulaikalahumud darajatul ula maka mereka itu buat mereka derajat-derajat yang tinggi-tinggi jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha surga-surga adn surga-surga adn surga yang diciptakan dengan yadullah bukan dengan kun fayakun. Allah Ta'ala kalau menciptakan makhluk-makhluk, cukup kun jadilah fayakun jadi langsung. Saking kuasanya Allah. Kecuali empat makhluk, ini diciptakan sama Allah dengan yadnya Allah. yadihi. yaitu arsh al-qalam jannatu aden adam alaihissalam. Dan Aden dibangun sama Allah dengan yadnya. Sampai tidak ada satu makhluk pun lihat lihat surga Aden kecuali langsung senang kepingin, kepencut. Meskipun apa yang jadi rintangannya, tidak apa-apa. Yang penting bisa masuk. kayak itu, Sahara itu Fir'aun. Dikasih lihat surga, terus diancam Fir'aun. Ya, tak masalah dah. Yang penting bisa masuk surga. Mudahan kita bisa masuk surga. Atenamin ya Rabbal Alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa kita. ma yanfa'una Allahumma yang Allah kita. Allah manfaatkan apa 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 yang Allah Sebelum ditutup pengumuman insya Allah besok ini hari Rabu terakhir bulan Safar. Insya Allah akan diadakan zikir sama zikir dan ta'alim Rabu terakhir bulan Safar. Yang kemarin ini ketika mungkin sudah sebagian ada yang lihat pengumuman ini salah tanggal. Jadi ada dua versi Nah, kita mengikuti tanggalan yang versi kudus. Besok, insyaallah kita adakan uh, taklim dan dikir malam Rabu akhir bulan Safar. Dan itu bukan malam yang apes, bukan hari yang apes, tapi justru hari yang barokah. Soalnya, banyak di hari itu orang yang doa keselamatan. Jam 9 malam, insyaallah dimulai sama dimulai dengan Maulid Asyraf kemudian dzikir dan taalim malam Rabu akhir safar yang ingin ikut tafadhal hadir. kemudian tidak ada halangan kita berikan selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa al-Fatihah.